sudah mengikuti tadi, sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani dan juga seluruh peserta gelar, dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak. Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini, mereka sudah saling bermaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi, dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari. Itu tadi hasil hari ini. Dan hari ini Rizky Billar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali. Dan restoratif masih berjalan. Dan restoratif justice akan dipenuhi dalam beberapa hari, ya, dalam beberapa hari ini, karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua. Gitu. Karena di sini sebenarnya keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Billar dan juga terhadap Lestiani. Dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai, dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi dari permasalahan ini ke depan. Ada diucapkan Bang Bi? Ya, sebentar ya, sebentar ya. Ya, baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Bilar bisa tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boikot. Ya, ya, mungkin hal-hal yang lain. Teman-teman, ya, begini ya. Oke ya, saya sampaikan ya. Karena kami udah oke, dijawab nih. Bilar kaget enggak, Bilar? Enggak, dijawab aja tadi pertanyaannya soal di boikot. Tidak ada yang boikot. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas, secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, iya. Sudah aman. Dan namun menyesal ya. Sini. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doanya juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Saya yang bicara nih sekarang ya. Kami atas nama klien kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Sandi, pengacara yang ikut mendamaikan, termasuk Listi. Itu keinginan istrinya sendiri untuk berdamai dan didukung oleh Sandi pengacaranya. Oke? Oke. Udah, yuk.
Ini yang pada sok tahu sama hidup orang, udah urusin aja diri kalian sendiri. Betul. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu. Makanya jangan kau lapor. Saya mau bilang, hanya wanita bodoh yang mau mempertahankan laki-laki yang suka KDRT dan suka berselingkuh. Hanya wanita bodoh. Kamu tidak hanya berbakat nyanyi, tapi juga jago ngeprank, Lesti Kejora. Hebat, mantap, Lesti Kejora. Kalau udah dicabut lapornya, pulang deh tuh ya bareng-bareng ya. Pulang, pasti bareng-bareng lagi deh, serumah lagi ya. Entah anu, game malam nyala langsung Smackdown. Jurus Undertaker dikeluarin udah. Tai kucing rasa coklat. So ini nona peda amat toh. Bodoh. Aus memang kepala perlapornya menyesal saya baca cerita sama kita punya keluarga bilang kasihan Lesti. Diceke. Kok kira itu Bilar sama tobat? Hah? Tidak. Iya. Bodoh itu Lesti nak. Bye-bye kok diracun, bye-bye memang kok diracun eh. Jangan memang lapor-lapor eh, bye-bye memang. Kira emosi kan eh. Buat perempuan yang sudah menikah, ketika Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan main asal lapor, 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 terus cabut. Dengan alasan anak, dengan alasan dia mau berubah. Mikir. Mikir pakai otak. Liur lah, kumadinya weh Lesti. Arek banting-bantingan deui. Arek cokek-cokekan deui ge kumaha dinya. Cik atau hari beguh keneh mah ulah lapor-lapor polisi. Meniriweuh maneh teh. Jadi awewe ulah bodoh lalaki geus cos ka dieu, crom ka ditu, crom ka dieu. Menggeus ya teh tong tuluy we dikekehan sok neangan deui lalaki. Woi 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 woi. Ada berita Lesti mau balikan lagi sama Bilar, kita surakin yuk. Kata gue kayak apa, berantem gedebak-gedebuk, lapor KDRT, udah jadi tersangka, dicabut laporannya, dimaafin tuh. Dia mau udah pada baik, anak kita mah masih gondok aja nontonnya. Kesel kan lo, itulah cinta. Hai.